To me, dah sampai masa we need new leaders, new faces, new direction, new system and new Malaysia. Wake up. Saya menyeru kepada rakyat Malaysia, wake up, come on. Kalau di Indonesia kita kaji sejarah daripada 98 sampai hari ini 2021, dalam apa orang kata jangka masa yang sama, kita tengok daripada Soeharto bertukar kepada Habibie, Habibie kepada Megawati, Megawati kepada Gus Dur, Gus Dur kepada Bambang Susilo, Bambang Susilo kepada Jokowi. Dalam masa peralihan yang sama, diorang telah bertukar 8 presiden dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik, Jokowi. Dan hampir majoriti rakyat Indonesia mengagumi Jokowi, menyanjung Jokowi dan menghormati Jokowi. Tetapi kita Malaysia, daripada saya darjah 1 sampai saya dah tua bangka hari ini, balik-balik orang yang sama. Apa? 32 juta dah tak ada manusia lain. Anwar, Mahathir, Mahathir, Anwar, Zahid, I mean, pusing-pusing kat situ. You know, and Anwar Ibrahim, I mean, sampai bila? Kenapa rakyat Malaysia tidak matang? Come on, beri peluang kepada orang baru. Kita tak boleh taksub kepada sipulan-sipulan. No, ketaksuban itu yang menghancurkan bangsa. Ketaksuban itu yang menghancurkan negara. We cannot so taksub pada satu manusia. No. Okay, bila, saya sambung sikit lah, Puan. Okay, kalau macam Puan cakap tadi, kita perlu bertukar pembinaan, jangan asyik orang yang sama sepanjang masa, kan? Okay, tiba-tiba macam hari ini, peralihan tu beralih kepada kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, mana orang baru dan juga dibarisi oleh kabinet baru. Tapi Puan sendiri menyatakan kabinet hari ini pun tidak. Saya tak kata baru, Tan Sri Muhyiddin juga dah berpuluh, dan berpuluh ya, tetapi kalau apa ibarat apa ingredient yang sama, walaupun you kata baru, tetapi rempah ratus yang sama, tokok yang sama, dia akan jadi benda yang sama, hambar, basi dan tidak memberi impak. You know, you seolah-olah pekak, buta, apa tuli dan bisu. You tak mendengar suara rakyat. Kalau saya hari ini jadi Perdana Menteri, saya akan check luahan hati rakyat. Tak kiralah dekat Roti Kaya ke, dekat Malaysia Kini ke, dekat Asrawani, berapa ramai orang maki aku? Berapa ramai orang sumpah seranah aku? Jadi kita akan tahu. Jangan seronok duduk kat kerusi empuk, oh akulah Perdana Menteri, oh akulah Menteri Kanan, oh aku, no. You know, of course, setiap malam at least 1 hour, 2 hours before you tidur, you baca komen-komen rakyat. Di mana kemarahan rakyat? Di mana kesedihan rakyat? Di mana kesusahan rakyat? You kaji, apa yang patut aku buat? Pemimpin ini bukan untuk berseronok. Pemimpin ini bukan untuk you mengkayakan family. Pemimpin ini adalah satu amanah, satu tanggungjawab. Ibarat Rasulullah, setiap malam dia berjalan dari satu rumah ke satu rumah. Dia tanya, you ada makan ke, you sihat ke, you sakit? Ada pemimpin kita buat hari ini. Yang kita nampak Ustaz Ibit Liu. Puan rasa sekarang ni, pemimpin-pemimpin hari ini, dia orang tak baca komen ke kesusahan rakyat? Memang tak peduli. Memang tak baca. Kalau dia baca, dia tak bekam macam ni. Dia tak bisu macam ni. Dia tak buta macam ni. Dia tak ambil pot. Bagi saya, dia don't care. Bagi dia orang, dia ada kuasa. Duduk dalam kereta mewah, driver buka pintu, bodyguard jaga. So, peduli apa kau tak makan? Peduli apa kau terjun bangunan? Peduli apa kau apa-apa kerana? No, they don't care. Kalau dia ada satu perasaan yang caring, yang rasa berdosa, aku jadi pemimpin, aku masuk dalam kubur, aku kena jawab dengan Allah. Ada rakyat aku yang tak makan, ada rakyat aku yang bunuh diri, ada rakyat aku yang gila kerana aku. Kalau dia tahu tanggungjawab dia, dia tak buat macam ni. Simple as that.